Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat ya? Pastinya dong, inget jaga kesehatan, jangan banyak bermain. Di luar masih lockdown, jadi kita denger dongeng aja bersama Mamang. Nah, kali ini Mamang mau bercerita tentang cerita Indonesia. Cerita rakyat ya. Cerita ini kita tidak boleh membuli, kita tidak boleh serakah. Kira-kira cerita apa ya? Ada yang tahu? Nah, lihat ini. Cerita apa? Bawang merah, bawang putih. Ye ye ye. Sebelum dilanjut, ditekan dulu tombolnya. Biar besok kalau Mamang bikin cerita lagi, kamu sudah tahu. Wah, ada cerita baru. Nah, hari ini ceritanya bawang merah dengan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak yang sangat baik hati. Namanya Bawang Putih. Nih, seperti yang digambar. Nah, Bawang Putih ditinggal ibunya. Ibunya meninggal, sudah tidak ada. Lalu ayahnya menikah lagi. Menikah lagi dengan seseorang ibu. Nah, tak lama menikah, ayahnya meninggal juga. Jadi Bawang Putihnya diasuh sama ibu tiri. Ini yang gendut, ini ibu tiri. Nah, ibu tiri ini punya anak, namanya Bawang Merah. Karena diasuh sama ibu tiri, Bawang Putih ini disiksa semena-mena. Pagi-pagi, Bawang Putih. Ibu-ibu gimana yang ngomong ya? Gitu ya? Bawang Putih. Bawang Putih. Bawang, bawang. Bawang Putih. Sebelum kamu makan, nah, kamu harus masak nasi, cuci piring, ambil kayu. Setelah itu cuci baju, baru kamu boleh makan. Kata ibunya begitu. Ah, adiknya Bawang Putih, si Bawang Merah, begitu juga. Tahu nih, males. Kerjaannya cuma dandan mulu. Jangan banyak bengong kalau lagi kerja. Gitu. Kata si Bawang Merah. Dengan sedih. Pagi itu, Bawang Putih belum makan. Laper. Laper sekali. Tapi dia masak nasi dulu. Terus belah kayu buat masak. Habis itu, nyuci, nyuci baju. Karena perutnya lapar, gemeteran dia. Cuci bajunya masih di kali. Pas dia lagi jalan, gemeteran kan bawa bakul gitu kan. Gemeteran jatuh. Jatuh. Pakaiannya terbawa oleh sungai. Bawang putihnya berlari. Dia pengutin atu-atu. Nah, satu selendang yang berwarna merah itu hanyut terbawa oleh sungai. Nah, selendang itu punya ibunya, punya ibu tirinya yang selendang kesayangan gitu. Wah, Bawang Putihnya udah capek, habis terus dicuci, dia pulang. Pulang dia bingung, aku harus bilang apa ya sama ibu karena selendangnya hanyut dan hilang. Deg-degan kan? Bener aja teman-teman. Pas sampai di rumah dimarahin. Bawang Putihnya ini dijambakin. Makanya kalau kamu lagi. Dijambak gitu kan? Makanya kalau kamu lagi kerja, jangan melamun. Ibu gak mau tahu. Pergi cari sampai ketemu. Nangis, nangis, sedih.
Ya ampun, katanya gitu. Langsung dia bilang, ampun Bang Jago, gitu. Eh, enggak ya? Akhirnya dia sedih, dia pergi menyusuri sungai. Nah, si bawang merahnya ketawa-ketawa aja. Rasain kamu. Lagian sih pada bengong. Rasain, syukurin. Kata bawang merah. Akhirnya bawang putih itu pun berjalan menyusuri sungai. Dia tanya orang-orang, ada ibu-ibu lagi nyuci, Bu, lihat nggak selendang yang hanyut? Enggak. Tanya lagi, Ibu, lihat nggak selendang yang hanyut? Enggak. Ada 10 orang ditanya, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya di suatu tempat dia bertemu dengan seseorang yang lagi mandiin kuda. Nah, setelah dia mandi kuda disamperin, Paman, melihatkah selendang yang berwarna merah lewat dari sini hanyut? Kata si paman lagi, oh aku lihat, katanya begitu. Kemarin coba kamu menyusuri sungai ini, nanti di sana ada Nini Buto Ijo. Nah, di sana ada raksasa, sepertinya dia tahu. Wah, teman-teman, hati si bawang putih ketakutan, diambil sama raksasa. Mungkin seperti itu, kata si penyuci kuda tadi. Dia jalan, nah, tiba-tiba dia melihat sebuah gua. Bawang putihnya berjalan pelan-pelan, set, 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 set. Dia ngintip-ngintip, ada siapa ya? Tiba-tiba ada suara yang sangat besar. Hei manusia. Bawang putihnya gemeteran. Siapa itu ya? Hei manusia, keluarlah kau. Kata si Nini Buto Ijo. Oh. Ternyata Nini Buto Ijo ini baik. Dia baik sekali. Dengan gemeterannya, si bawang putih bilang, iya, aku mau tanya, kata si bawang putih nih, apakah ada selendang yang warna merah kemarin hanyut? Takutan. Ada. Tapi karena ini hari sudah malam, kamu harus tinggal dulu di sini. Bantu bersih-bersih rumah guaku, katanya. Nah, tiba-tiba lagi begitu ada suara yang lebih menggelegar lagi. Nah, si bawang putihnya diumpetin sama si Nini Buto Ijo di sebuah tempayan. Kata suaminya begini, aku mencium bau manusia, rasanya enak buat dimakan. Kata Nininya, oh tidak ada suamiku, mungkin kamu salah cium. Nah, bawang putihnya dikasih tahu sama si Nini Buto Ijo, tahan napas, kalau tidak nanti suamiku dimakan oleh suamiku, mau? Tidak. Akhirnya bawang putihnya, nah, sampai besok pagi bawang putihnya di sana disekap, bukan disekap ya, pas suaminya raksasa itu pergi, bawang putihnya bersihin goa, sapu-sapu, terus nyuci baju raksasa ya, berarti gede banget ya bajunya ya. Jadi kalau nyuci baju begini, dia begini, hop, 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 karena gede bajunya, hop, hop.
Setelah 1 minggu di goa raksasa, akhirnya Bawang Putih boleh pulang sama si Nini. "Hei Bawang Putih, sesuai dengan janjiku, akan kuberikan selendangnya." Dikasih selendangnya. "Nah, ini sebagai hadiah karena engkau telah berbuat baik kepadaku." Dikasih hadiah, kasih dua. "Kamu tinggal pilih, mau yang besar atau mau yang kecil labuhnya." Karena bawang putihnya berpikir, "Badan aku kan kecil. Kalau aku bawa yang besar, sedangkan ke rumah jauh, wah berat. Nggak mau ah." Akhirnya, "Aku mau ambil yang kecil aja." Itu kata si bawang putih. Dia ambil yang kecil. "Baiklah, akan kuberikan yang kecil." Dikasih yang kecil. Setelah itu dia pulang ke rumah. Pulang sampai di rumah, "Ibu, aku sudah dapat ini selendangnya." Ibunya kaget. "Aku kira kau sudah mati dimakan oleh buaya." "Lah, itu apa?" "Ini labu ibu dari nenek buto ijo." "Sini, jangan ibu, sini, jangan ibu." "Di rumah ini semua itu milik ibu," kata ibunya. "Kamu tidak boleh punya apa-apa." Karena sedih akhirnya dikasih juga. Oh, lagi tarik-tarikan begini, jatuh, prak. Ternyata labu itu isinya emas. Ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada anting-anting. Wah, ibunya kaget, bawang merahnya kaget, bawang putihnya kaget. Jadi seketika 3 orang itu gini, "Hah? Wak, wow," langsung ada gini. "Oh no, oh no, oh no, 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 no." Ah, karena begitu si bawang merah iri melihat si bawang putih. "Hei, bawang merah, bawang putih, kasih tahu aku gimana caranya." "Ya, setelah selendangnya hanyut, ketakutan kan, selendangnya hanyut, aku cari-cari, akhirnya sampai di Buto Ijo, lalu aku dicekap di sana. Nah, setelah pulang aku dikasih hadiah." Ah, bawang merah pun ikut-ikutan. Dia bawa selendang warna hijau, dia kanyutin di sungai. Dia kanyutin di sungai. Dia pura-pura aja jalan-jalan. "Ayo kanyut, ayo kanyut." Nah, setelah kanyutnya jauh, dia kejar. Nah, dia tanya-tanya, "Kemana goa nenek buto ijo?" Tanya sama si yang tadinya dia bapak paman ini cuci kuda, sekarang cuci sapi, kerbau. Kata si paman, "Oh, itu di sana. Di sana itu ada goa, itu goa nenek buto ijo." Nah, sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih, bawang merah juga disekap. Didasuki ke dalam gua sama tabung tempayan buat dia tidur. Karena bawang merah ini males, males sekali. Kayaknya cuma tidur aja, tidur aja. Raksasa buto ijo kesel sama si bawang merah. Akhirnya, "Sudahlah, kau pulang saja. Ini selendangmu aku berikan," kata si nenek ini si buto ijo. Bawang merah bilang gini, "Hei, ini buto ijo, mana labu yang kau janjikan? Aku ingin labu yang besar." Nah, si bawang putih waktu itu kan milik yang kecil. Bawang merah sisa yang gede. "Aku mau ambil yang besar aja," kata si bawang merah. Dia ambil yang besar, dia bawa. Wah, setelah dia bawa sampai di rumah dengan bayangan, "Kita jadi orang kaya, kita jadi orang kaya, kita jadi orang kaya. Ibu, aku sampai," katanya gitu kan.
Ibu, aku sampai. Kita jadi orang kaya nih, Bu. Siapkan parang, Bu, buat belah labunya, Bu. Ternyata pas labu itu dibelah, pluk. Bukan emas. Apa? Ular yang kecil, yang besar, dan yang besar sekali. Kaget mereka. Hah. Seketika ularnya itu memakan ibu dan bawang merah. Dimakan. Hah. Mati. Itulah dia adik-adik. Jangan serakah. Ambil yang kita mampu aja. Kalau kita makan di rumah, jangan belum habis, ibu kasih nih, kurang, tambah lagi, habiskan dulu, atau bu, minta jajan, dikasih duit 5.000, buat apa 5.000, tambah lagi dong, nah, itu tidak boleh serakah. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya adalah jangan serakah, terus rajin. Kalau kamu rajin, pasti akan mendapatkan hasil yang baik seperti bawang putih. Dia rajin, akhirnya dapat apa? Dapat emas. Ya enggak? Dapat emas, dapat harta, jadi orang kaya. Kalau bawang putih kemarin dia serakah, dia ambil yang besar, bawang putihnya mungkin lagi dimakan sama ular. Karena bawang putih tidak serakah, dia ngambil yang kecil. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Gimana? Seru nggak ceritanya? Ingat, jangan serakah. Yang kedua, apa? Berbuatlah baik. Yang ketiga, rajin. Oke, sampai jumpa lagi dengan Mama di cerita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.